terakhir. Siapa yang pengen dosanya diampuni, angkat tangan. Yang di rumah semua angkat tangan kalau menyaksikan ini. Walaupun Arifin tidak lihat. Siapa yang ingin dosanya diampuni, angkat tangan. Siapa yang ingin sholatnya diterima, angkat tangan. Siapa yang ingin doa-doanya dijabah, angkat tangan. Baik, turunkan. Ini rahasianya. Sebenarnya rahasia nih. Tapi kok disampaikan? Iya, rahasia langit. Rasul SAW dari Allah. Nah, Arifin dapat dari ulama. Dan Arifin sampaikan. Ulama dari Rasulullah SAW. Ulama pewaris para nabi. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi sahih jidan. Jadi jangan ragu-ragu dengan hadis ini. Dan Arifin mengamalkan ini. Dengarkan ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun dari tidurnya lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, taghfirli, ampuni hamba, maka Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima sholatnya, dan Allah ijabah doa-doanya. Sadaqa Rasulullah SAW. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Amalkan ini nak, setiap bangun tidur tentu dimulai dengan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ayo sama-sama. Barang siapa bangun dari tidurnya lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, faghfirli, sama-sama faghfirli, artinya ampuni hamba, maka dosa-dosanya diampuni, sholatnya diterima, dan doa-doanya diijabah. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Maka kalau kita mengamalkan ini, kita berdoa tengah malam diijabah, sholat malam kita diterima, dan dosa-dosa kita diampuni. Amin ya Allah.